judulnya apa, Fer? Menurunnya moral remaja terhadap norma dan nilai masyarakat di kalangan di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Ambil tema yang keberapa ini kamu? Satu. Yang pertama ya, tentang norma kan? Iya. Norma dan juga manusianya. Permasalahan di penelitian kamu ini apa? Tentang turunnya moral remaja tuh, kayak kenakalan remaja. Turunnya kenakalan remaja? Bukan, turunnya moral. Turunnya moral. Iya, itu kenakalan remaja. Turunnya moral, oke. Kalau menurut kamu, sebenarnya apa pemicu ataupun apa penyebab moral remaja di Kalimantan ini menurun? Pertama dari internal ya, dari diri sendiri. Kayak mereka itu kurang sadar. Nah, terus bisa jadi bisa dari faktor eksternal, yaitu kurangnya pembelajaran dari orang tua, terus media sosial juga gitu, terus sama pergaulan bebas. Kemudian apa yang dapat diakibatkan karena menurunnya moral remaja itu? Apakah hanya tingginya kenakalan remaja atau justru ada yang lain? Iya, kenakalan remaja. Enggak, selain itu. Maksudnya gini, kan kamu bilang nih, di Kalimantan Barat itu moral remaja itu menurun, iya, merosot. Kemudian itu berdampak terhadap tingginya kenakalan remaja. Benar? Kira-kira apakah ada dampak lain selain kenakalan remaja yang diakibatkan dari menurunnya moral itu? Berakibat ke norma yang berlaku di masyarakat juga. Nah, gimana itu? Nah, kalau semisal remajanya itu buruk, nanti kan otomatis norma-norma yang ada di masyarakat itu turut hilang gitu. Gak dikembangin sama remajanya. Contohnya norma seperti apa? Norma kesopanan sama kesusilaan. Itu yang akan iya, terdampak. Kayak kebiasaan-kebiasaan. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat? Apakah otomatis turun juga atau bagaimana? Iya. Gimana? Kan suatu daerah itu dilihat dari penghuninya, dilihat dari rakyatnya. Kalau semisal kayak suku luar atau kayak nilai kalau semisal di Kalimantan Barat itu buruk masyarakatnya gitu, nilai masyarakatnya itu. Bukan itu yang dimaksud nilai. Bukan itu yang dimaksud nilai. Jadi nilai-nilai itu kan ada nilai luhur Pancasila. Apa aja sih nilai-nilai luhur Pancasila? Nilai-nilai luhur Pancasila. Ketuhanan. Iya, apa aja? Ketuhanan. Kemudian kemanusiaan, persatuan, terus Pancasila. Nah, itu yang dimaksud. Jadi gimana nih menurut kamu? Apakah ketika terjadi kemerosotan moral, itu juga akan berdampak terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat? Otomatis nilai-nilai yang ada di masyarakat itu kan ngacunya kepada garis norm kita yang kita punya, yaitu Pancasila. Ya kan? Apakah berpengaruh juga ketika terjadi penurunan moral itu, apakah berpengaruh terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat? Kan ini kan kamu judulnya nih, menurunnya moral terhadap norma dan juga nilai, ya kan? Norma dan nilai itu gak sama, ya kan? Coba dijelaskan. Macam persatuan. Nah, ya coba dijelaskan. Kan kalau semisal kayak ada perpecahan tuh gara-gara kenakalan remaja itu. Ya. Kan kalau semisal kenakalan remaja itu pasti ada sanksi sosial kan ya bu? Ya. Kayak dihimbau, diginiin. Terus kalau semisal si anak ini kayak nentang gitu kan, otomatis kayak ada pertikaian gitu, mengancam persatuan di... Gimana realitanya di Kalimantan Barat? Apakah terjadi seperti itu? Ada, cuma tapi gak banyak tuh. Gak banyak? Terus gimana? Terus gimana? Ada kan? Iya. Ada perpecahan itu. Iya. Jadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau oleh pemangku kepentingan di sana, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat di sana, apakah dibiarkan begitu saja atau bagaimana? Itu biasanya ketua RT-nya tuh yang nanganin
kalau misal orang biasa yang ngasih tahu itu kurang dihargain tuh, kurang diterima. Enggak, kan ada perpecahan katanya ya. Kamu kan. Jadi mengancam terhadap persatuan dan kesatuan di Kalimantan Barat. Ketika ada perpecahan seperti itu kan pasti ada kubu nih. Ada kubu-kubu. Ada komunitas ataupun ada oknum lah. Ya kan? Bagaimana pemerintah desa atau pemerintah desa di Kalimantan Barat itu menghadapi perpecahan yang seperti itu? Ini skopnya sudah bukan lagi antara kenakalan remaja perorangan ya, ini sudah ke arah yang lebih serius. Jangan-jangan nantinya ada pemberontakan. Kan arahnya ke situ kalau kamu berbicara masalah persatuan dan kesatuan ya. Gimana itu untuk menghalau terjadinya pemberontakan yang seperti itu? Gak apa-apa, bisa-bisa. Nanti sesuai analisis kamu. Mungkin contohnya seperti ini Mbak ya. Contohnya misalnya nih, kalau di daerah saya itu ada komunitas motor. Yeah. Komunitas kalau di daerah saya itu C apa gitu ya, komunitas, pokoknya ini komunitas motor yang itu trek-trekan tuh Mbak. Yeah. Nah, itu ada komunitas remaja yang seperti itu. Nah itu sebenarnya komunitas itu tidak hanya fokus pada trek-trekan saja, tapi khawatirnya di dalam komunitas itu ada sebuah doktrin-doktrin tertentu. Misalnya nih, ketika terjadi pemilihan kepala desa, karena komunitas ini berpengaruh terhadap anak muda ataupun remaja di desa tersebut, maka ini masuk ke komunitas ini untuk mempengaruhi remaja atau di desa tersebut. Ketika ini sudah masuk ke remaja, otomatis nanti ada perpecahan antara kubu A dengan kubu B. Itu yang saya maksud. Gimana nanti ketika komunitas, ketika golongan-golongan tertentu yang diciptakan oleh adanya kenakalan remaja dan kemerosotan nilai itu berpengaruh kan terhadap pertahanan dan juga keamanan desa itu, gitu misalnya. Nah, gimana kalau misalnya terjadi seperti itu? Apa yang kira-kira dapat dilakukan gitu? Bisa melalui sosialisasi nggak? Ini nggak, terserah kamu. Iya, kayak dikumpulin. Apakah harus mengubah hukum ataupun kebijakan yang ada di situ, ataukah harus menerapkan sanksi? Iya Bu, sanksinya diperberat. Nah itu yang saya mau Mbak. Jadi kamu, kalau ini kamu berbicara norma, kan pasti ada norma hukum di sini kan? Iya. Nah gimana norma hukum ini dapat bekerja nanti sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat? Karena ini sudah terjadi perpecahan yang katanya kamu, iya. Perpecahan seperti itu, sudah saatnya norma hukum ini diberlakukan. Kan seperti itu. Iya. Karena manusianya, kemudian karena remajanya yang sudah semakin mengkhawatirkan seperti itu, siapa yang berhak ataupun siapa yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa itu bisa menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi terhadap warganya yang meresahkan masyarakat yang lain, gitu kan? Ya, itu ya, paham ya? Jadi terakhir ya Mbak ya, terakhir kesimpulannya. Saya mau kesimpulan tadi, suatu daerah itu bisa mengancam nilai dan norma yang ada di masyarakat, karena itu termasuk ke merugikan, hal yang merugikan dan juga mengancam persatuan dan nilai Pancasila. Kemudian kemerosotan moral. Di sini ada loh, kemerosotan moral.